Umum tahu, April lalu pelakon Ashraf Muslim disahkan positif COVID-19 lepas pulang membuat penggambaran di Scotland. Terbaru pelakon ini memuat naik luahan di Instagramnya mengenai kes COVID yang semakin menaik dan menasihati semua untuk tidak mengambil mudah dan sambil lewa pandemik ini. Kalau kita lihatkan kan di laman sosial Instagram Ashraf, yeah. Ashraf sedang sibuk aktif kembali berlakon kan, dah sambung penggambaran lah. Macam mana dengan kerjaya seni Ashraf sekarang ini? Sebenarnya saya dah lama tak berlakon ni. Last kali masa saya di Scotland lah untuk drama bersiri, selepas tu kantoi pula kan sebab kena COVID, letih KP lama-lama. Lepas tu sekarang ni baru nak start balik, tiba-tiba tengok dah. Hai, tiba-tiba naik balik kan. Kita rasa alamak, agak rasa hampa, tapi kerja tetap kerja. Kita kena teruskan kehidupan seperti biasa. Memang syuting ataupun berlakon ni adalah satu dalam darah kita, tak boleh nak lagi daripada tu. Jadi macam Ashraf sebutkan tadi kan, kembali kes COVID meningkat kan. Dan saya ada terbaca di laman sosial IG Ashraf pun ada membuat satu macam luahan lah dekat situ kan. Jadi apa Ashraf boleh katakan yang pernah mengalami pengalaman sakit ni kan? Sebelum ni dah satu angka digit kan, sekarang ni dah tiga angka digit dah. Dan sekarang ni baru nak sedar balik. Sebenarnya kita kena beringat selalu pada peringkat awal lagi kan? Nampaknya kita kena mula balik. Angka lepas ni akan bertambah. Saya mengharapkan semua yang mendengar dan melihat ni, tolonglah jaga SOP masing-masing. Dan juga kalau tak ada hal di luar tu, tak payahlah nak keluar kan. Banyak lepak di rumah, penat dah saya ni. Saya dah lama dah dalam hospital, lepas tu kena PKP lagi kan, lama lagi duduk kat dalam rumah tu. Jadi kita pun banyak tanggungjawab lagi kan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Jadi kita nak kena buat yang terbaik untuk keluarga kita. Tu yang saya duduk bising dalam haji saya harap-harapkan supaya seluruh rakyat Malaysia tolong dapat berikan kerjasama. Sebagai seorang bekas pesakit COVID, mungkin Ashraf boleh bagi sedikit nasihat, katakan kalau kita mengalami simptom-simptom, kita mengalami kesakitan tu, kadang kita tak nampak kan, apa yang Ashraf boleh sedikitlah kongsi dengan mereka di sana. COVID adalah satu virus yang agak bahaya. Kalau nak bandingkan dengue sini lagi bahaya. Tapi virus ni lagi berbahaya kerana dia cepat lagi menular di sekeliling kita kan. Ia akan berbahaya kepada mereka yang sakit. Mereka ada masalah penyakit kronik, pernah ada penyakit kronik dan mungkin ada masalah antibodi badan. Bila kena tu, dia akan memberikan masalah yang besar kepada individu itu yang dia akan melalui COVID, dan juga masalah yang besar kepada ahli keluarga dia. So kalau kita sayang ahli keluarga kita, kita kena sayang diri kita kan. Kita kena jaga diri kita, jaga emosi kita, cara kita fikir supaya kita tidak pergi buat benda-benda yang melanggar SOP tau. You all mungkin belum dapat lagi COVID, tak rasa lagi macam mana sakitnya. Bukan dari segi fizikal saja, emosi, fikiran kita, paling utama dari segi rohani kita. Kadang-kadang ada sebabkan kita stres, depres bila duduk seorang-seorang dalam hospital ataupun dalam wad, duduk dalam 14 hari tak tahu nak buat apa, asyik tengok benda ni benda tu, tengok handphone saja. Kadang-kadang tu memberikan kesan tak baik dari kita, dan mungkin kita akan stres, hormon dalam badan kita tak stabil dan akan menjejaskan antibody dalam badan kita. Dalam masa yang sama, COVID dalam badan kita ni akan buat kerja dia. Sebab yang boleh memperlahankan ataupun membendung COVID dalam badan kita, imun sistem badan kita ni, adalah antibody. Bagilah ubat apa-apa pun, dan sampai sekarang belum berjumpa lagi vaksin yang tepat. Antibody lah ubat yang terbaik untuk diri kita. Penat dah cakap dah. Rasanya bukan saya seorang cakap, semua orang bercakap kan. Kadang-kadang kita ni degil, tak nak dengar cakap. Bukan itu saja kan, stigma masyarakat terhadap orang yang pernah ada COVID, yang mengalami COVID kan. Kadang-kadang orang macam, eh ya, tak ikut SOP ada mungkin kan. Kadang kita pun tak nak mendapat penyakit tersebut kan. Macam Ashraf saya ada tak pernah mengalami. So macam mana menghadapi? Itu biasa, skeptical manusia terhadap sesuatu benda yang negatif. Kita tak nak benda ni, tapi kita dapat. Walaupun ada yang setengah yang dah jaga sebaik mungkin pun dapat juga. Mungkin dah makan ubat macam-macam pun dapat juga. Inilah memanglah pandangan orang kalau kena COVID, kebanyakannya negatif lah kan. Tipu lah positif kan. Semua akan marah pada kita. Dia kata punca. Tapi sebenarnya kita pun tak nak, kita pun dah jaga. Mungkin seseorang tu menjalankan tanggungjawab dia sebagai kerja dia. Kita tak boleh nak salahkan dia kan. Dia terpaksa buat. Kita husnuzon, kena fikir macam tu kan. Kalau boleh kita berikan semangat kepada pesakit-pesakit supaya mereka lebih kuat, dan juga mungkin memberikan pengajaran pada orang yang luar untuk lihat apa yang berlaku pada diri dia. Sebab tu masa saya dekat hospital, saya syukur alhamdulillah, sebab ramai di dalam hospital tu adalah majoriti waktu saya ada tu orang-orang yang berugama kan, jemaah tabligh. Saya harapkan di wad-wad nanti diimarahkan lagi dengan Islam, sebab saya yakin bila dalam wad semua akan dalam tertekan. Jangan sibuk tengok video viral-viral yang boleh merosakkan diri kita balik. Kita cari positif baik dalam diri kita. InsyaAllah perjalanan awak dalam wad tu, dia akan berjalan lancar dan tenang. Ahli keluarga jangan stres-stres, kita doakan yang terbaik untuk mereka yang berada dalam wad.